Syederalun para wali murid dan guru di SMP Negeri 4 Dewantara serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Senin menggelar pertemuan. Rapat yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRK Aceh Utara ini menindaklanjuti mogok aktivitas oleh guru dan siswa-siswinya yang sudah dilakukan sejak Sabtu pekan lalu. Adapun, mogok dilakukan untuk memprotes mutasi kepala sekolah mereka, Rusli. Rusli dinilai telah berkinerja baik dalam meningkatkan kedisiplinan dan kemajuan sekolah itu. Dalam rapat yang berlangsung di sekolah tersebut, Syederalun akhirnya disepakati untuk mengakhiri mogok dengan berbagai persyaratan yang telah disepakati semua pihak. Solusi yang disepakati tadi dari hasil pertemuan. Wakil kepala diharapkan oleh masyarakat untuk bisa mengelola sekolah dan kepala sekolah tidak boleh masuk sekolah. Itu kita sepakati. Tindak lanjut dari kita sudah sepakatan tadi. Kita laksanakan kesepakatan itu nanti. Jadi tujuannya untuk supaya proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Terkait permohonan mereka untuk meminta kepala sekolah lama kembali lagi kemari apa? Itu butuh proses. Kita sudah respon, itu butuh proses, tidak seperti yang saat ini minta saat ini langsung ada kan semua butuh proses. Tapi untuk sementara ini sudah kita sepakati dan insya Allah besok sudah aktif kembali. Dari Lok Semawe, saya Ful Bahri, Serambi On TV.